Di kedudukan yang ke-42 dunia iaitu Eng Ziyang. Segala pukulannya kelihatan menjadi tidak dapat dikembalikan oleh Ziyang. Lebih baik dalam kejohanan kali ini. 11-3 dimulakan kembali oleh Kidambi. Wow, cantik dari Ziyang. Menjangkakan Ziyang tadi akan bermain secara cross di jaring. Oh, lihat. Depan mata di hadapan. 12-4 untuk Kidambi. Kidambi mendapatkan mata-mata mudah. Ya, sepanjang game pertama ini belum ada rally-rally panjang. Nah, di situ. Ataupun mungkin bagi Ziyang ya di awal ini cuba untuk menafasi rentak ke pelawanan akhir penentuan pingat emas acara persaorangan ketika penyertaan pertama di Sukan Commonwealth. Dalam mungkin kelihatan. Service. Manakala Ziyang 1.8 untuk Ziyang. Oh, lihat di antara kedua-dua pemain ini. Bahagian kedua perlawanan separuh akhir lelaki yang pertama ini. Jadi 2-0 kali ini. Game yang kedua, Ziyang pula di hadapan. Jika tadi dalam game yang pertama, Sri Khan. Tiga-tiga dan mata yang keempat. Sasar ke sebelah kanan dan keluar. Oh, baik. Ziyang tadi. Oh, rally. Oh, Ziyang. Dan barulah memberikan satu mata untuk Kidambi dan kini kembali dalam straight game dalam semua perlawanan menuju ke peringkat separuh akhir ini. Baik dari Ziyang dengan corak pertahanannya. Kali ini tidak berjaya. Penonton di NEC ini kelihatan juga begitu menghargai corak permainan dari kedua-dua pemain ini. Hanya satu mata di hadapan sekarang ini. 14-13 bagi Ziyang. Ini mata yang ke-15 untuk mengheret perlawanan ke game yang ketiga. Kali ini Ziyang pula yang melakukan kesilapan. Cross net. Keluar. Tak. Oh.
Oh, satu rally baik, pertahanan baik dari Eun Ziyong dibiarkan. Oh, cantik dari situ menamatkan game kedua ini. Andi itu dia baru semuanya pasti akan menantikan kemenangan berpihak kepada Eun Ziyong. Oh. 21-19 game pertama, 21-16 game yang ketiga. Itulah mata kemenangan bagi Ziyong di berpasukan yang beliau tewas 6-21 game kedua tu. Satu, sekarang 2-4 servis dari Serikan Kidambi. Kali ini baik. Oh, keluar saja yang menjadi kelebihan. Dan saya kali ini betul mudah untuk beliau sebagaimana di game yang pertama. Cross net baik dari Ziyong. Dibiarkan saja. Selapan servis dari Ziyong. Ah, itu dia pemain di jaring yang baik antara kedua-dua pemain ini. Oh. Walaupun melantun masuk dalam gelanggang, dapat dikembalikan oleh Kidambi. Satu rally baik. Siapakah yang akan mendapatkan mata dari rally ini? Kali ini Ziyong oh. 18-9. Oh, nampak keluar. Service over. Dah. Nampak keluar dibiarkan oleh Ziyong. Penampilan pertama di Sukan Commonwealth dan penampilan pertama di Pelawanan Penentuan Emas dan Perak. Pesok. Dan itu dia mata yang dicari.